Pengamat politik Deddy Kurniasyah menyebut bahwa Puan Maharani merupakan sosok kunci bagi Prabowo Subianto. Selain itu, Deddy juga menyebut bahwa Puan Maharani seperti agen Prabowo di tubuh PDI Perjuangan. Dikutip dari Tribun News pada 11 April, kabar itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurniasyah, kepada Tribun News pada Kamis 11 April 2024. Menurut Deddy, kunjungan itu adalah bagian dari manuver Prabowo dan Presiden Jokowi untuk merangkul PDIP. Selain itu, kunci yang bisa membuka pintu PDIP bagi koalisi Prabowo adalah Puan Maharani. Bahkan Puan disebut menjadi sosok atau cenderung sebagai agen Prabowo di tubuh PDIP. Sebagai informasi tambahan saja, Deddy menjelaskan bahwa kunjungan Rosan akan membuat peluang adanya pertemuan Megawati dengan Prabowo, bahkan juga dengan Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.